Inilah salah satu match yang dinanti-nantikan spesial Superstars Knockout, yaitu Women Exhibition Match antara Zara Adisti melawan Lula Lama. Box. Kalau lawan jatuh, lalu cepat ditiripkan jauh. Obat hidup, oke. Check hands. Oke. Tiga ronde Superstars Knockout, Zara Adisti melawan Lula Lava. Dibunyikan, pertanda pertandingan sudah akan dimulai. Kita lihat Lula Lava menggunakan trunk atau celana hitam ungu dan Zara menggunakan celana berwarna gold putih. Satu, kombinasi pukulan yeah. Dari Zara Adisti. Mulai agresif ya. Langsung agresif di awal pertandingan, langsung. Ini dia. Cuma 2 menit ya, ada 3 ronde. Kita lihat ini, dari timbang badan aja usut kemarin udah saling lihat-lihatan. Betul, kalau dilihat dari postur tubuh memang tidak jauh berbeda ya. Kurang lebih ini imbang ya, Bro Idan. Betul, ya? Dan saya juga gak nyangka nih Zara bisa berani untuk tinju ya. Ini anak tetangga saya. Benar. Kakeknya itu Acil Bimbo. Temennya Kang Gali, bukan? Itu teman apa namanya, anak-anaknya teman saya juga. Di kompleknya satu komplek. Satu left hook tadi dari Lula. Mulai pusing nih kayaknya nih. Betul, tapi untuk pertandingan kali ini berbeda dari dua pertandingan sebelumnya menggunakan head guard kali ini. Iya, betul. Aduh, ini kayaknya Mas Lidu ini gak akan komen kayaknya, menikmati aja. Enggak kan, tadi pukulan pertama tuh langsung mengubah pikiran, kita ngerujak bareng aja yuk. Bahkan sarung tingginya lebih gede dari kepalanya nih ya. Betul. Karena ini harusnya kebal banget karena ini adalah amatir. Betul, tapi ini sangat apresiasi untuk kedua petarung ini. Yeah. Mereka bisa came out sebagai seorang petarung yang berani. Betul. Ditonton oleh ribuan penonton yang hadir langsung di Makassar. Ada juga 600 penonton yang menonton langsung di Rans Entertainment. Iya, 600 ribu ya? Betul. Oh, luar biasa. Oke, tanting sedikit. Coba mengambil napas. Nah, ini beda dengan dance. Barang JKT48 ya. Yes. Tapi satu pukulan langsung terjatuh tadi. Kita lihat di sini. Zara Adisti di ronde pertama, menarik sekali jalannya ronde pertama ya, tadi. Dihitung. Sekarang kita lihat fans dari Lula ini tampaknya semangat ya. Betul. Masih bisa untuk bertarung. Oke. Sudah mulai narik nafas banyak. Yes. Wah, luar biasa sekali. Iya. Berani sekali dua petarung ini. Betul. Usianya juga bisa dibilang beda sedikit ya. Beda 3-4 tahun. Yes. Dan referee oke untuk menghentikan sementara pertandingan untuk bisa kedua petarung mengambil nafas. Iya. Fisik sangat terkuras baru jalan dua pertandingan. Baru ronde pertama nih, Bro. Iya. Oh, kaosnya bagus ya. Pengen kaosnya. Iya. Ada ini gak? Excel. Di booth depan nanti ya. Kita pakai ya. Aduh. Enggak, jangan. Pertandingannya belum selesai. Melangkahnya nanti melongoknya. Oke. Yeah. Itu pelindung kepalanya ganggu enggak sih? Maksudnya kan kadang mengganggu pandangan kita sih ya. Enggak bisa lihat wajah. Nah, iya itu buat kita ya. Mengganggu gitu. Ini dia tayangan ulang ya. Bagaimana tadi pukulan 1. Tidak terlalu keras tapi mungkin karena ada kombinasi pukulan sebelumnya sudah pusing duluan mungkin cara ya. Itu lebih ke ditoyor ya. Iya, dorong sedikit ya. Dorong sedikit kita. Betul. Tapi kita lihat memang lelah sekali, tarik nafas, kita lihat bagaimana ngambil nafasnya tuh udah dalam banget ya. Kalau aku pengen kaos yang itu. Zara, tank top ya. Iya, tank top. Oke. Ben mau pakai. Iya. Yang kostumnya aja deh. Oh, kostumnya aja. Ronde kedua. Wasit sudah memberikan pertanda jalan ronde kedua. Sedikit berjaga-jaga ke satu pukulan tadi. Strike tadi dari Lula masuk tadi di wajahnya. Oh, mulai pusing. Mulai. Satu uppercut. Oh, body punch. Kiri body punch tadi ya. Oh, luar biasa. Sedikit mengganggu betul Bro Ido tadi. Iya, sedikit agak terganggu dengan head guard tadi. Kan bisa gerak-gerak kan. Betul. Berpindah posisi. Tapi kita lihat ya, lutut dari Zara ini pakai penahan. Ini mungkin dia juga ada sedikit tidak nyaman ya. Betul. Di bagian lutut sebelum pertandingan. Tapi bisa disaksikan di Makassar Square bagaimana antusias para penonton yang hadir langsung di sini memberikan semangat untuk dua petarung ini. Betul. Oh, stance yang cukup bagus tadi, footwork yang cukup bagus dari Lula Lava tadi. Sedikit defense, double cover tadi dari Zara Adisti.
Bulu ini apa stance-nya lebih kokoh ya. Yes, lihat. Dan luar biasa Zara di sini memulai karir sebagai JKT48 ya. Dan beralih menjadi seorang aktris, main film dan kali ini menjadi seorang petarung. Betul. Ini Wota juga pada nonton nih pastinya. Betul. Barulah itu adalah selebgram yang fansnya juga sangat banyak ya. Sangat hadir langsung di sini beberapa selebritis yang ya. Hadir langsung di sini mendukung petarung favoritnya. Oh. Sudah mulai kecapean ketika kita lihat Zara. Lula masih fokus ya di sini. Betul. Masih lurus langkahnya tadi. Walaupun dari postur tinggi tubuh tidak terlalu jauh, tapi mungkin Lila sedikit terlihat lebih kekar. Iya. Tapi memang harus petarung yang lebih slim. Harusnya gerakannya lebih gesit. Betul. Memang fisik itu sangat berpengaruh. Berbeda. Tapi memang tinju wanita dengan tinju pria ini agak sulit tinju wanita ya. Karena area pukulannya lebih sedikit ya. Terutama untuk body punch. Yes. Karena kalau laki-laki kan low blow itu di bawah banget ya. Oke. Okay. Jadi badan itu masih bisa dipukul semuanya. Tapi kalau wanita ini tidak bisa ya. Yeah. Karena area pukulnya hanya area perut saja dan juga wajah. Jadi untuk body punch juga harus berhati-hati ya. Luar biasa masih bertahan ronde. Yeah. Dua ronde sudah berjalan tadi. Zara melawan Lula Lava ya. Terlihat habis fisik mulai terkuras. Zara ya. Betul. Ya kita lihat beratnya main tinju kayak gitu ya. Betul. Berat banget ya kelihatan. Oh jadi, tadi kan dua tadi udah tinju pro jadi udah kantor nafasnya udah enak ya. Menangkap nafas bro dulu ya. Emang itu ngap istilahnya ya. Iya. Nah, kita lihat ya. Aduh keramas tuh. Siraman lagi. Dan tayang ulang bagaimana tadi. Ronde kedua berjalan, satu coba uppercut dilakukan oleh Lula, belum bisa masuk. Body cover atau double cover dilakukan secara cukup bagus. Ini umur muda aja ngos-ngosan, apalagi umur kayak kita ya. Terus, kita kampus bro, kita komentar aja udah. Pasti. Kita aja udah capek nih komentarnya. Kita lihat, masih sanggupkah Zara? Masih ya. Betul, tinggal satu ronde lagi. Ronde lagi mah udahlah ya, habis-habisan aja. Oke, ini dia ronde ketiga atau ronde terakhir antara Zara melawan Lula, apakah salah satu petarung bisa dijatuhkan. Betul. Tapi Zara ini konsepnya dia harus mengumpulkan poin dan harus menang di ronde ini. Karena tadi 10-8 pastinya. Oke, okay, betul. Di ronde pertama karena dia terjatuh. Satu strike tadi dari Lula masuk. Kali masih menyerang lagi menghabiskan tenaga Zara untuk masuk. Masih melakukan counter punch. Double cover kembali dari Zara. Masih mencari celah. Iya. Lula, clinch. Cukup, strategi cukup bagus untuk mengambil napas. Walaupun sudah dipisahkan oleh wasit, masih ada colongan satu pukulan masuk tadi. Wah, luar biasa bro. Iya. Ini animo supporter luar biasa ini di sini. Ini supporternya berdiri semua nih ya. Hampir tadi kena. Ya pasti minim untuk KO sih ya kalau perempuan. Betul. Bebat pukulannya juga tidak terlalu keras. Dari belakang kepala. Ya, harus berbalik karena tidak boleh berbalik juga petinju sebetulnya. Oke. Okay. Ya. Okay. Tidak boleh berbalik lari. Jadi ini bisa ditoleransi ya pukulannya karena Lula ingin mukul lurus, Zaranya ngebalik ya. Yes. Kombinasi pukulan tadi. Coba body punch tadi dari Lula. Oh kembali kanan kiri jab strike. Apakah ini Zara masih bisa bertahan? Masih ada 40 detik lagi. Masih panjang. Sedikit lagi. Satu pukulan kembali. Kalau pukulan masuk ini sudah terpojok Zara di body punch. Sepertinya. Selesai. Selesai. Apakah wasit menghentikan tiga pertandingan? Iya, selesai. Iya, selesai. Sudah berhenti tadi. Masih ada 30 detik. There you go. Betul sekali, Bro Adidan. Lula. Kita lihat. Pasti nafasnya masih isi. Isi ya. Iya. Betul. Ini betul-betul stamina ya. Kita lihat Lula ini staminanya stamina EE. Stamina EE. Waka-waka EE. Jadul banget. Zara Distri! Superstars! Now! Baru saja nanti kita melihat pertandingan Women Exhibition Match antara Lula Lava melawan Zara Adisti. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang untuk Women Exhibition Match di Superstars Knockout.
Dengan hormat, sesaat lagi kita akan meminta Ketua MOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dan putranya Sultan Sabtra untuk bersiap-siap memberikan belt dan juga piagam untuk pemenang. Sudah ada di tangan saya. Ini adalah nilai dari Hakim A, Hakim B, Hakim C. Tapi sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Zara Adisti dan Lula Lampau atas semangat dan sportivitasnya untuk menggelorakan tinju Indonesia. Sudut merah Zara, sudut biru Lula Lava. Hakim A. Hakim A. Juk Rison Foto. Untuk sudut merah 26 dan sudut biru 30. Hakim B. Nus Riri Hena. 27, 30, dan Hakim C, R.A. Nadea, sudut merah 25 dan sudut biru 28. Pertandingan ini dinyatakan dimenangkan Lula Lava! Kepada Ketua MOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dan Sultan Sabta dari Sense Entertainment, diharapkan untuk memberikan belt dan juga piagam untuk pemenang kita, Lula Lava! Sabuk kemenangan, sukses kedua for Lula.